5 tanda rezeki kita berkat, insya-Allah. Yang pertama iaitu haiwan meminta makanan kepada kita, lebih-lebih lagi kucing dan sebagainya. Ingat, kita kongsi rezeki tak semestinya kita kongsi rezeki dengan manusia. Bahkan kita kongsi rezeki dengan binatang sekalipun, ada ganjaran pahalanya untuk kita. Yang kedua iaitu apa dia? Kita memudahkan urusan orang bila orang meminta tolong kepada kita. Kita memudahkan urusan orang. Kita ada rezeki lebih, kita permudahkan urusan orang. Yang ketiga iaitu duit yang kita ada ni dah tak penting dah. Tanda rezeki kita murah, tanda rezeki kita berkat, duit kita ada ni tak penting dah untuk kita. Bahkan kita rajin gemar bersedekah, gemar melakukan kebaikan. Sebab apa? Segala-galanya kita pernah merasa, segala-galanya kita dah ada. Sampai satu masa, kita menggunakan duit untuk membantu mereka yang memerlukan. Yang keempat iaitu tetamu datang ke rumah kita. Tetamu suka datang rumah kita sebab kita murah rezeki. Orang datang rumah kita. Kita suka jamu makan pada kawan-kawan kita. Kita suka bagi minum pada kawan-kawan kita. Suka belanja kawan-kawan kita makan. Niat bersedekah, insya-Allah tanda rezeki kita murah. Dan yang kelima iaitu mak ayah sentiasa mendoakan kita. Tambah kita gaji kita, rezeki kita, duit ringgit kita, hasil penat lelah kita mencari rezeki. Dahulukan mak ayah kita, dahulukan family kita, keluarga kita, anak bini kita terlebih dahulu. Barulah mengalir keberkatan dalam mencari rezeki. Kerana ramai kita yang mencari rezeki, tetapi mak dan ayahnya, familynya berada di bawah-bawahan. Yakni apa dia? Dia dahulukan selesai hutang dia dulu. Dia dahulukan selesai bayar rumah, bayar kereta dan sebagainya. Saki-baki baru dia bagi kepada ahli keluarga dia. Ingat, kita berikan kepada ahli keluarga, mak ayah kita, anak isteri kita, Allah akan menggandakan rezeki yang melimpah ruah. Allah akan memberi jalan kemudahan untuk kita menyelesaikan hutang-hutang kita. Oleh itu, jangan lupa bersedekah pada ibu dan ayah, memberi rezeki kepada anak bini kita, insya-Allah. Jika bermanfaat, jom sama-sama kita share. Semoga yang share dimurahkan rezeki melimpah ruah seperti mana air zam-zam. Wallahu a'lam.